Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton dan subscriber yang amat aku sayang ya. Tanpa korang tiadalah wujud channel ni dan tak adalah channel ni maju ke depan lagi. Okey, baik ya. Ini adalah video sambungan video yang semalam. Semalam lah kan, mengenai mesin ATM dah boleh beroperasi 24 jam ya, ataupun paling kurang pun sampai 12:30 malam. Jadi ada sambungan dia sebab ada pertanyaan di situ. So aku nak share dengan korang lah kan. Mungkin korang terlupa ataupun terlepas pandang benda ni. Ada yang bertanya kepada aku, jika mesin ATM dah beroperasi seperti biasa, adakah charge MAP dikenakan ya? Charge pengeluaran kalau korang cucuk kat bank korang, kat bank lain itu korang menggunakan transaksi MAPs ya, ada charge RM1. Jadi pertanyaan tu, adakah charge RM1 tu dikenakan? Jadi jawapan dia tidak ya. Jawapan yang mudah aja, tidak dikenakan charge MAP ya. Sebab seingat aku masa kerajaan mula-mula dulu, first dia mengumumkan yang charge MAP tu dimansuhkan sementara sehingga tamat PKP ya. Dia tak kira lah PKPB sekalipun ya, walaupun sekarang ni dah memasuki PKPB ya, maksudnya dah ada kelonggaran, tapi selagi masih dalam perintah kawalan pergerakan, charge MAP tu tidak dikenakan. Jadi aku harap pertanyaan ni menjawab dapat menjawab pertanyaan korang tu dengan jawapan ni ya. Jadi korang jangan risau, korang masih boleh cucuk kat bank korang, kat Maybank boleh cucuk, dekat RHB, RHB boleh cucuk, dekat Bank Rakyat dan sebagainya, tak ada charge MAP dikenakan. Kalau korang cucuk dekat mesin MAP sekalipun ya, contoh dalam shopping mall ataupun 7-Eleven ada kadang-kadang dia letak mesin yang memang MAPs punya pun, korang jangan risau, korang tak akan dikenakan charge RM1 tu sehinggalah tamat PKP. Alright, faham lah? Okay, jadi bolehlah keluarkan duit, tapi janganlah keluarkan malam-malam macam ni ya. Nanti kena tahan polis pula, sebabnya kita pun tak bolehlah bebas sangat nak keluar kan. Sebelum pukul 10 tu okey lah, kalau dah lepas pukul 10 tu kalau boleh janganlah. Alright, tu saja penjelasan mengenai video semalam tu. Video semalam tu aku present dalam keadaan hujan ya. Aku cuma nak bagi tahu yang hari ni 1 Jun semua mesin bank beroperasi seperti biasa. Tetapi charge MAP tu masih belum dikenakan lagi ya. Sehinggalah tamat PKP. Okay, all the best.